Saudara Lun, ratusan pendukung pasangan calon bupati wakil bupati Aceh Tenggara Raidin Pinim Bukhari nomor urut 1 berdemo ke kantor Panwasli Aceh Tenggara Rabu 14 Desember 2016. Sebelumnya, masa yang sama ini juga berdemo ke kantor Komisi Independen Pemilihan Aceh Tenggara Selasa 13 Desember lalu. Kedatangan demonstran ke Panwasli Aceh Tenggara menolak daftar pemilih tetap dan mereka mendesak segera menangkap pelaku manipulasi data DPT. Kita akan mendalami laporan ini. Kalaulah nanti laporan ini ada terindikasi ke arah pidana, kita tetap akan merekomendasikan ini ke arah pidana. Demonstran itu berjalan aman, tertib dan lancar di bawah pengamanan Kapolres Aceh Tenggara, AKBP Edi Bastari, Wakil Kapolres Kompol Imam Asfali, Kabak Ops Kompol R. Wisnu, para perwira, personil polisi, TNI, dan Satpol PP. Dari Kuta Caneh, Asnawi Lewi, Serambi On TV.